corona mbah mau so corona kayak waduh panjang betul. Ini gak keren saya kayak patah kemulannya harus cepat ini. Tapi coronanya ini yang sehat ya mbah ya, iya, bukan sehat. Penyakit ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Theophilus Dimas S. Kali ini kita mau kuliner, hayu. Ini kita lagi ada di Magetan. Bukan kita sih, aku. Kan aku sendirian. Ini aku lagi sendiri, ini di Magetan. Tepatnya di alun-alun Magetan. Ini mau beli apa yuk? Ada yang bisa nembak nggak kalau aku di Magetan belinya apa? Pasti gulali Mbah Rawin. Ini yang bikin TikTok aku bisa 1 juta follower nih. Ya ini, gulali Mbah Rawin. Karena dipost sama akun-akun kuliner lain yang ada di luar kota sampai ngeboom, sampai gimana ya, sampai viral banget, sampai masuk TV, sampai masuk di akun-akun kuliner yang udah gede-gede, gila ini. Soalnya udah legend banget ini gulali Mbah Rawin, jarang banget ditemuin. Ini adanya cuma ada di Magetan. Aku di Madiun kan, di Madiun nggak ada. Dulu sih si Mbah Rawin ini, kok si Mbah, beliau ini jualan di Madiun karena pandemi. Kan rumahnya beliau di Magetan. Ya udah dia beliau jualannya di sini di Magetan, di alun-alun Magetannya itu di sana itu. Daripada penasaran kan? Ya udah kita ke sana yuk. Kita tanya-tanyain dulu gimana awal mula si Mbah Rawin ini bisa jualan gulali. Ayo yuk. Nih terlihat dari kejauhan gerobak ijo ini gerobak. Ini gerobaknya Mbah Rawin. Ini kita baca tulisannya. Permen kuno gulali ojo lali model benang ruwet. Karya seni tangan 30 jenis, model kecil tapi kreatif. Gambar Mbah Rawin. Wah, Mbah Rawin. Ini Mbah Rawin. Halo Mbah. Oi. Gimana Mbah kabarnya Mbah? Ya baik. Sama. Sehat Mbah? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mbah ya. Udah sarapan belum Mbah? Udah sarapan belum? Sudah. Mbah, aku mau tanya-tanya dong, Mbah. Iya, tanya. Ini jualannya udah mulai sejak kapan, Mbah? Oh, 1958. Berarti kurang lebih udah 50 tahun lebih ya, Mbah ya? Enggak, 60-an ya. Gimana sih, Mbah, awal mula bisa bikin gulali ini, Mbah? Oh, dari nenek moyang. Udah ya, diajarin gitu ya, Mbah? Nenek saya, emak saya, lalu saya. Oh, gitu. Jadi turun temurun gitu ya Mbah ya. Lalu anak saya itu yang satu-satunya. Ini atau bakalnya ya Mbah ya. Sudah. Udah keliling Mbah, udah jualan. Ya, sudah bisa kredit motor kebayar uang gede. Wih, mantap. Anaknya jualannya di mana Mbah? Di Sarangan ya ke Poncol ya tuh. Oh, di Poncol. Oh, kemana waktu ngawi pernah sama saya bikin tahu. Bisa bikin bentuk-bentuk kayak gini juga. Iya, sekarang ya sudah sama 28 jenis bisa. Wih, gila. Modelnya sedia ada standboard sini apa. Yang apa? Kakinya ini rodanya apa sih apa? Yang kayak mancung. Apa, Mbah? Kayak berapa dia? Oh, skateboard itu ya, Mbah. Iya, kayak gitu. Oh, bisa bikin gituan juga. Iya, kepiting lalu duri ikan. Ya, siapa ya? Mbah Rawin bisa bikin kepiting bisa. Oh enggak bisa. Belum bisa. Sekali bisa. Oh, kalau ada gambarnya bisa iya, ya? Bisa. Oke, iya. Ntar deh bikin kepiting. Iya. Ini bikinnya apa aja, Mbah? Ini ya? Iya. Bisa bikin kuda, gajah, naga. Wih, banyak banget. Ada 28 ya jenis. Coba F16 balon sama kera. Kan pas 30. Oh iya, F16 sama kera. Wih. Mbah, aku coba dong yang tiup balon. Tiup balon. Balon. Ya, balon tiup. Ya. Coba-coba ya, kita pesen balon tiup. Nanti ditiup-tiup gitu. Keinget zaman dulu waktu SD dulu. Kita coba lihat ya. Tapi kan selain TikTok ini. Ya ada ya. Nanti tak masukkan ke YouTube boleh enggak, Mbah? YouTube kemana? YouTube. YouTube boleh. Ya, boleh ya, Mbah ya. Kan banyak ya soalnya yang rekam. Kan kemarin tak masukkan ke TikTok, iya. Masuk di TV, Mbah. Diupload iya. Di TV, Mbah. Masuk di TV. Iya. TV apa itu? Di Net TV, setiap hari Minggu. Oh, setiap hari Minggu. Ya, Mbah Rawin masuk TV. Ini aku coba upload di YouTube. Siapa tahu viral ya, Mbah ya. Iya. Ya sama-sama cari nafkah. Nggih. Cari
Selain gulali buat apa lagi, Mbah? Saya dari kecilnya memang gulali. Oh, gulali. Iya. Benang ruwet itu juga ya, bisa ya? Iya, bisa. Oh, selain gulali ada benang ruwet juga. Benang ruwet modelnya kayak sapu. Bisa. Modelnya kayak sapu gitu ya? Bisa. Kan di toko kan lucunya tarik ternyata kan persis sapu. Oh, iya, benar-benar. Oh, ini pakai areng ya, iya. Kompornya? Enggak pakai kompor gas. Alami ya. Enggak apa-apa. Oh, gitu. Siap. Kalau gas bayarnya kalau bocor kena makanan bagaimana? Iya, benar-benar. Kuatnya tuh loh, kadarnya kan lain. Kalau kayak gini enggak panas ya, Mbah? Oh, panas. Oh, panas ya sebenarnya, iya. Ya. Iya, harus gerak refleks, gerak cepat. Siap. Tapi gerak cepat tenaganya enggak lutut. Gerak cepat biar enggak kaku lagi ya. Panas ya lo. Kayak gini. Ini apa, Mbah? Hah? Ini tepung kapai-kapai tadi. Oh, itu tepung. Eh, gua cari tempat yang bagus. Oh. Jangan asal gumbal. Enggak asal-asalan pakai gumbal yang kotor, iya, ya. Oh, jangan. Tetap utamakan higienisan ya, Mbah. Iya. Ini semisal kalau pakai sarung tangan? Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya, bupatinya ngasih. Saya pakai coba di sini. Udah pernah pakai sarung tangan, lengket, tapi lengket malahan ya, Mbah ya. Sarung tangan mana? Ini di mana, Mbak? Oh, ini tiup balon nih. Kita coba. Nih, tiup balon. Kita coba ya. Tenaganya kan berarti luas. Mana nih sama nih kan? Nih sampai udah belembung jadi balon. Balon beneran. Kok bisa ya? Kok bisa jadi balon gini ya? Balon ini bisa dimakan loh. Nih, aku makan ya. Balon itu terbuat dari gulali bukan karet, Bon. Rasanya ini manis. Karena ini kan gula. Manis. Udah habis. Keren banget Mbah Rawin bisa buat gulali berbagai macam bentuk. Kita tanyain lagi ya. Corona ya tadi masukkan. Ya. Enak Mbah, manis Mbah. Oh, ini ya yang udah jadi ya Mbah ya? Iya. Bentuknya apa aja ini? Ada pesawat. Oh, ini unta. Ada naga, ada kuda, ada gajah, ada dinosaurus. Wih, ada buaya juga. Ada lumba-lumba, ada dot bayi. Ada bentuk love, ada kuda. Nah, ada keris ini, keris. Ada banyak ya. Ini mau bikin apa lagi, Mbah? Matahari. Oh, bikin matahari. Ya, ada bilang mana ini corona. Oh, corona enggak bentuknya. Oh, bikin corona ini, Mbah. Jarumnya corona. Oh. Kayak gitu tuh. Oh, mirip-mirip kayak gitu ya yang digambar itu ya. Oh, Mbah Rawin bikin ya? Corona. Corona, Mbah. Mau sopurnya kayak waduh panjang betul. Ini gak keren, saya kayak patah. Kemulannya harus cepat ini. Tapi coronanya ini yang sehat ya, Mbah ya? Iya, bukan penyakit ya? Coronanya sehat loh. Selasanya dikasih kayak gini. Selasanya. Padahal ini panas loh. Gulalinya banyak ini berarti. Gak apa-apa lah. Pokoknya laku ya. Ada untungnya kayak gitu loh ya. Kalau sudah jadi kayak corona. Oh, kayak corona iya. Bakal iya. Oh. Iya benar-benar. Karena dibikin kayak matahari. Ada matanya, ada hidungnya, mulutnya. Iya. Iya. Kayak gini tuh. Oh iya jadi. Jadi corona. Nah, corona. Entar saya benar. Nah, kagak. Corona bisa kayak gini. Mbak ada yang beli, Mbak. Corona. Adiknya mau beli, Mbak? Iya. Ini kamera kan. Ini semua ada di sini. Tuh, adiknya mau beli. Kita lihat-lihat gerobaknya dulu. Ada yang unik nih. Ada gelali model benang ruwet alami ini. Ini kan yang ngarang ini kan itu. Jadi apa? Ya kan. Ini dari bah, matahari, Mbah. Oh, kan matahari. Matahari. Iya, Mbah. Iya,
bisa digambar. Jadi ini corona. Jadi nih bentuk corona katanya Mbah Rawin, ini bentuk corona. Jadi Mbah Rawin pencipta corona. Tapi pencipta corona dari terbuat gulali. Wah, udah ya. Terima kasih semuanya udah nonton video aku ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan bosen-bosen lihat konten-konten aku yang lainnya. Thank you semua. And peace. Gimana? Peace. Thank you. Bye.